Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Macam Kasihan Doa. Bagi yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelapangan dan kelancaran rezeki yang barokah, serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, saya mengajak kepada para sahabat untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini, sehingga menjadi ladang ibadah. Dan para sahabat yang menonton ini juga mendapat pahala karena telah menyebarkan kebaikan di dalamnya, sehingga bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada suatu amalan yang diberikan oleh Al-Maghfirullah Kiai Haji Maimun Zubair, dan amalan ini diberikan kepada santrinya agar mereka hidup diberikan kemudahan serta kelapangan rezeki. Isi pesan beliau kepada santrinya tersebut ialah, besok jika para santri sudah berumah tangga, setiap masuk ke dalam rumah, bacalah surat Al-Ikhlas walaupun hanya satu kali. Dan pesan beliau ini ternyata sudah disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika datang seorang yang fakir kepada Rasulullah dan mengadukan tentang kefakirannya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri dan bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas satu kali. Kemudian laki-laki tersebut melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruahkan rezeki orang tersebut sehingga mengalir kepada tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Jadi teman-teman, jika kita sebelum masuk rumah, ucapkanlah salam dan membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruahkan rizki kepada kita. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian amalan yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat sekalian, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, serta mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hutang-hutang kita segera lunas, serta kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wal akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.